Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita tentang halal, H-A-L-A-I-L. Adakah makanan yang anda beri kepada anak anda adalah makanan yang halal? Macam inti ni, right? Kita memang dah ada halal JAKIM, so tak ada keraguan tentang kehalalan inti ni, alright? Dalam Malaysia ni, kalau anda nak tahu, dalam Malaysia ni ada 19 produk makanan seperti inti ni untuk anak-anak anda, tapi yang hanya ada halal adalah 4 produk sahaja, alright? Termasuklah inti. So, pastikan makanan yang anda berikan kepada anak anda adalah halal. Suplemen yang anda beri kepada anak anda adalah suplemen yang halal. Barulah senang nak belajar ilmu tu masuk sebab diberkati makan makanan yang halal. Alright? Thank you.